What's up everybody? Inilah Tanaka Law. Wah, terima kasih kerana masih sudi menonton kami di Mi Watch. Ah, macam mana semua? Korang semua happy tak? Suhaimi Yusof dan Junaidi Salih berjaya dalam minggu kedua. Junaidi Salih? Yes. Boleh nyanyi ke dia? Jangan pandang orang tak ada mata, dik. Okey, Suhaimi Yusof tu okeylah, boleh lah. Tapi Junaidi Salih? Wow, sombong eh. Tak pernah ada nyanyi lah, tapi... Aku nak cakap sikit. Ini baju kan? Kalau kau terjun dalam laut, tak payah pakai boya. Eh, tak baik. Terterapung. Okey. Kalau aku terapung... Kalau kau terapung, aku akan save kau. Because aku national swimmer. Betul. Kau tak banyak nampak. Badge, eh? Banyak badge. Academy of apa ni? Bronze, silver dan gold. Tiga-tiga aku ambil. Okeylah. Yes. Boleh. Bagus kan? Sajaklah dengan kau. Yes. Okeylah. Yelah. Baiklah, Fiz. Aku nak cakap sikit. Yang dah menang tu kan? Memanglah dah menang macam Suhaimi, Junaidi. Sudah tentu. Tapi yang dah kalah ni, belum lagi nak menyerah dengar-dengar. Betul. Aku dengar yang episod 2 ni memang banyak yang tak nak kalah. Eh, diorang all out. All out. Okay. Yang feeling Fauzia Latif ada. Ada. Yang feeling Dayang Nur Faiza ada. Yang Dayang Nur Faiza tu aku very muskil. Dia cakap kan aura dia macam Jacqueline Victor. Eh, dia suka petik nama eh. Stop it eh. Dia sedar nama tak besar, dia besar-besar besar tau. Kalau tak, nanti kau tengok Fauzia Manda eh. Okay. Nanti kita aura macam mana kasih. Okay. Yes, okay. Jadi, untuk tidak kecewakan mereka semua dan anda semua, kita berikan mereka peluang lagi lah untuk beraksi di atas pentas dalam Tanah Kala. Betul tak? Betul. Dan inilah pusingan khas bagi para peserta yang tersingkir untuk buktikan sekali lagi yang mereka layak diberi peluang untuk masuk ke peringkat wild card. Yes, wild card. Jadi, setiap minggu, empat peserta yang tersingkir akan bertanding sekali lagi dalam Tak Nak Kalah. Dan di antara empat yang bertanding, satu akan dipilih untuk mara ke wild card. Satu saja. Okey, dan juga di akhir episod yang kelima, lima peserta akan diserap balik ke peringkat wild card. Dan lima peserta ini akan bertanding sekali lagi. Dan cuma hanya dua saja yang akan berjaya merebut tempat ke peringkat separuh akhir. Jadi, istimewanya para peserta kita diadili oleh lima pengadil yang dijemput khas. Kita jemput orang from all over Singapore. Yes, Hafiz. Ini bukan calang-calang orang. Eh, bukan. Bukan calang-calang yang orang. Yang Arif, yang Budiman ni semua. Betul. Ini dia. Finalis bagi Berani Nyanyi musim pertama. Dalam episode kali ini, mari kita tanya dengan para pengadil kita apa yang mereka takut. Nama saya Rizman Putra. Saya takut dengan tikus mondok sebab dia besar, busuk dan berbulu. Okey, saya Firahman. Ada banyak benda yang saya takut. Antaranya Rizman. Nama saya Salif Hadi dan saya takut buaya dengan hilang suara. Tapi it's okay pasal saya juara season pertama. Hai, saya Suzairi Smari. Saya takut dengan juara pertama. Saya Cassandra Spikeman dan saya sangat takut dengan cicak kerana dia remind me of Suzairi. Ayo! Okey, yes. Fir. Ada tak sebarang pesanan untuk empat peserta yang akan beraksi di atas pentas Tak Nak Kalah hari ini? Okey, saya sebagai ketua juri pada malam ni. Oh, suara bis. Wow. Suaranya. Saya ada dengarlah. Angin sepoi-sepoi yang cakap penyanyi-penyanyi dalam musim kedua ni lebih hebat daripada penyanyi-penyanyi musim pertama. Betul ke? Tak tahu betul ke tidaklah. Jadi, kita tengok kelima-lima kita tengok. Yes. Kita gunakan episod ni untuk kita gauge lah. Whether diorang lagi bagus dari kita ataupun sememangnya kita lebih bagus. Eh, kita lah bagus. Sebab aku kan musim pertama. Yes. Fir. Tak, ni kita lima orang aja. Dalam pusingan Tak Nak Kalah ni, para pengadil hanya akan berikan tumpuan pada dua aspek penting. Okey, yang pertama, vokal dan gaya persembahan 50%. Dan yang kedua, semangat nak menang 50%. Okey, marilah kita undang dua peserta yang pertama. Ini dia, Gloria dan Fadlo. Wow, Fadlo. Macam rapper hari ni, eh? Macam saja. Okey. Ada dua soalan. Soalan yang pertama. Kenapa korang rasa korang tersingkir awal-awal lagi? Macam Yus. Bagi saya rasa saya grup dengan Suhaimi Yusof dengan Junaidi. Jadi bila buat grup solo tu, saya rasa orang dah tahu suara Suhaimi Yusof. Betul. Saya rasa lah. Mungkin macam, ini Suhaimi Yusof. Saya nak tengok persembahan dia. Dan Junaidi memang top. Saya kena bagi pujian lah untuk dia. Straightforward kau tak bagus lah. Ya. Saya bukan penyanyi. Kita dengarlah nanti. Aku pun tak bagus. Aku faham. Okay, satu, Gloria. Saya, I think I was up against Aura Shaya. Dia DJ guys. DJ yang
hebat. Dan dia boleh nyanyikan. Tapi Fatin. Fatin Amira. Fatin Amira. Dia bagus showmanship dia. No, showmanship dia bagus. No, dia aura. Showmanship aura dia. 150% guys. Yes. Tapi Fatin boleh ke? Nantilah kita saksikan. Are you ready, judges? Yeah. Lagu daripada Chombi, Sayang I Love You, dipersilakan Gloria Tan. Curiga sedia ribut tropik akan tiba. Siapa wanita yang kau bersama? Manjanya bertiktok tiktok berdua ala suwinya. Rupanya kamu berdua saudara. Cakap dari mula termara emosiku tak sengaja. Ada sayang sorry wah bagus. Jadi kalau kau rasa kau nak panggil dia tak dekat persembahan kau nanti? Boleh kan? nanti aku panggil dia. Aku masih setia. Saya suka dua-dua ni sebab diorang membantu sama satu sama lain. Walaupun diorang dah dalam kategori keluar ring. Tetap membantu. Tetap. Ha, Gloria. Eh, best lah you girl. Tapi I risau you punya rantai. Macam tarik je dari sini. Sing for me macam gitu. Sekarang giliran Fadlul Rahman dengan lagunya Satu Malam di Temasek dari Joe Flizzo. Inilah dia, Fadlul Rahman. Wow, ada shades. Attitude. Yes. Bezzaroli warna pelangi satu malam di Temasek. Royal flush dad bukan lagi suspect. Aku takkan answer korang dekat WhatsApp. Vida on run flat, guess who got the luck back. You all the same on a uniform. I'ma be an hour late to my funeral. You rasa Fadlul boleh menang ke? You lagi better. Either of us, kita okay. Actually, anyone from kita punya team, we all good. Kalau luar ada ghost depan pintu, mungkin ku tinggal rumah berhantu. Dulu selalu pegang besi yang berkarat, sekarang jari manis ada 6 karat. A lot of people burning with the money, throwing handos, renting Lambos, IG uploads with the gun pose. Really dumb move, I'm in the range reading Sun Tzu. Now you don't know. Jangan kacau, musuh buat silap ini silat mat kilau. Style M Daud kilau. If you ain't making sense. That was incredible. I suka sangat the energy. As someone who did rap last season, feel you blood. You. Yay. Fadlul, I hope you're not late for the funeral. Cheers. Nampak? Alright. Kita sama-sama rapper, kita faham apa yang kita lakukan. Yo, yo. Good job. Aku takkan answer korang dekat WhatsApp. Vida on run flat, guess you got the luck back. You all the same on a uniform. I'ma be an hour late to my funeral. I'ma be an hour late to my funeral. Royal flush that malam di Temasek. Heavy. Baiklah, sekarang kita teruskan dengan dua lagi peserta yang katanya macam Dayang Nur Faizah. Jadi kita dipersilakan Fatin Amira dan juga Aura Shah. Oh, wow. Hello, apa khabar Fatin? Eh,
khabar baik. Semakin macam Dayang. Oh, dialah yang Dayang yeah. tu. Whatever it is, jangan terpedaya dengan apa yang kau lihat. Ini semua dusta eh. Dia okay. tipu-tipu ni semua. Okay. Nanti kan. Itu je aku cakap. Dah nampak okay. dalam komputer nanti kan. Tapi you all rasa you all boleh ke pergi ke peringkat wildcard ni? Of course. Okay. Okay, sebenarnya cerita dia macam gini. Okay. Ada cerita. Dayang Singapura ni berani nyanyi. Tapi you all berani dengar tak? Dah takutlah macam ni. Takut. Kak Arah pula rasanya boleh masuk peringkat wildcard. Boleh belah. Jangan dah gitu. Janganlah Kak. Kak Aura ni dia peminat nombor sis satu. Sis cuba. Nombor siapa? Satu fan Anwar Zain. Hanya untuk Aura Shah. Sebenarnya kita ada kejutan. Kita ada kejutan kerana kita tahu bahawa dia minat sangat dengan Anwar Zain. Okey. Jadi, kita kan ada kabel. Okey, jadi, of course lah. Hanya untuk Aura Shah, dia tak ada kat sini hari ini. Bukan dia. Jahat. Benci lah. Para pengadil, dah bersedia nak dengar Dayang nyanyi? Dah. Seorang je yang dah sedia. Okey. Tapi sebelum tu, mari kita mulakan persembahan dari Fauzia Latif, Kak. Lagu dia, inilah dia. Aura Shah. Insan pertama yang bertahta, dia insan pertama yang ku cinta, dia pernah membuatku bahagia, dia yang mengajarku tentang arti rindu. Suara awak ni memang merdulah sangat. Dan saya rasa macam awak tarik saya dengan suara awak. Aura Shah, Aura Shah. Persembahan awak itu membawa saya ke alam lain. Kerana awak menjiwai lagu itu. Terima kasih. Terima kasih, Abang. Kadang-kadang kita mungkin kalah suara, tapi jangan kalah muka. Abah, kawinkan saya, Abah. Saya nak kahwin dengan Salif, Abah. Ya, Abah. Please, Abah. Yang tua ni. Daddy. Si tua lepas sini. Please. Salif. Salif. Sayang adik. Adik sangat adik. Astaga. Setelah kita dah dengar nyanyian merdu daripada Aura Shah, kita akan dengar nyanyian daripada Fatin Amirah dengan lagu Jawapan Kasih daripada Imi Mastura. Imi Mastura. Inilah dia. Yes, betul. Fatin Amirah. Fatin. Begini lama kita berkasih dan sayang, cinta pun kian bersemi. Senyum pertamamu mencuit rasa, menggamin hatiku, mendekatimu. Awak punya tenang ke ni? Best. Macam you enjoying yourself. Boleh nampak? Lovely. Yes. Every second. Dancing. Yes. Fatin. Yes, saya. Awak membawa saya ke alam jauh. Wow. Mimpi manis. Tapi confident awak tu barang mahal tau. Jangan kasih orang curi. Simpan. Terjawab sudah semuanya. Engkau dan aku pun tahu. Wow. Saya. Whatever you pay, no refund. Yeah. Okay.
Inilah penentuannya. Masa untuk kita mengetahui siapa yang layak untuk masuk ke peringkat wildcard dan siapa yang akan ada konsert terbesar dalam tandas. Dalam tandas. Okay. Jadi antara Fatin, Arashai, Fatlo dan juga Gloria, siapakah yang layak masuk ke pusingan wildcard? Yes. Para pengadil, dah bersedia? Kalau dah sedia, tekanlah butang itu. Peserta yang kita pilih ialah... Oh, debaran. Konsert solau seterusnya. Jatuh kepada... Fatlo! Tahniah, tahniah, tahniah. Terima kasih. Tahniah. Okey, kepada pengadil semua, dalam episod 2, awak memang terlepas untuk nampak saya menyanyi. Dan nasib baiklah, ada tak nak kalah. Dan saya dah buktikan saya memang layak untuk ke wildcard. Jadi, awak semua kenalah dengar betul-betul persembahan saya. Alright, Farouk Rahman here. Signing out. Siapakah empat lagi peserta yang bakal berentak minggu hadapan? Kita akan ketahui minggu depan dalam Raya.